Halo Sobat BTK Channel. Berikut ini adalah untuk hasil lengkap Indonesia Master 2024 Dai ke-1 yang sudah selesai digelar hari ini. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil lengkap Indonesia Master 2024 Dai ke-1 hari ini. Hasil sektor ganda putra Skotlandia, Alexander Gunn, Adam Hall, menang atas ganda putra dari Kanada, Dong Adam, Il Kiyakura. Ganda putra Jepang, Akira Koga Taichi Saito, menang atas ganda putra Cina Taipei, Lu Jingyao, Yang Pohan. Ganda putri dari Denmark, Miki Fugat, Sarah Tigesen, menang atas ganda putri Cina Taipei. Hasil pertandingan lainnya, hasil di sektor ganda putri dari Korea, Liu Lim Sin Chong Chan, menang atas ganda putri Hong Kong, Yong Ating Yong Pui Lam. Ganda putri Cina, Liu Sheng Su Taning, sukses kalahkan ganda putri Cina Taipei. Ganda putri Prancis, Margot Lambert Anetran, sukses kalahkan ganda putri Jepang Rena Miura Ayakosa Kuramoto lewat pertandingan 2 game 21-7 dan 22-20. Kemudian berlanjut untuk hasil lengkap wakil Indonesia hari ini di Dai ke-1. Wakil Indonesia mengawali pertandingan di sektor ganda putra di mana Leo Roelicarnando Daniel Martin menang atas ganda putra dari Jerman Mark Lampus Marvin Seidel lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-7. Ganda putra lainnya Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menang atas ganda putra Cina Taipei Li Junhui Yang Pohasuan lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-14. Kemenangan juga diraih oleh sabar karyaman utama Moreza Pahlevi Isfahani yang berhasil kalahkan ganda putra Korea Kiwon Ho Nasung Seung lewat pertandingan 3 game 13-21, 21-19, dan 21-16. Tidak hanya itu, wakil Indonesia di sektor ganda putra yaitu Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana juga berhasil meraih kemenangan atas ganda putra Cina Chen Poyang Liu Yi lewat pertandingan 3 game 21-16, 17-21, dan 21-17. Dengan hasil ini, maka semua wakil Indonesia di sektor ganda putra sukses meraih kemenangan. Beralih untuk hasil di sektor ganda putri, Lani Triamayasari Ripka Sugiarto sukses kalahkan ganda putri Jerman Linda Evler Isabella Hau lewat pertandingan 2 game 22-20 dan 21-17. Ganda putri Indonesia lainnya yaitu Melisia Trias Puspitasari, Rahel Alizarus juga sukses meraih kemenangan atas ganda putri Cina Taipei Li Jiaxin Teng Chungsun lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 21-19. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi secara mengejutkan harus kalah atas rekan senegaranya Jessita Putri Miantoro Febi Setianingrum lewat pertandingan 2 game 21-18 dan 21-13. Dan yang terakhir, wakil Indonesia di sektor ganda putri yaitu ada Apriani Rahayu Siti Fadhia Silva Ramadanti yang juga harus tersingkir di babak 32 besar atas ganda putri dari Belanda Deborah Cili Charlie Sainen lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 21-17. Sangat disayangkan andalan Indonesia di sektor ganda putri harus tersingkir di babak awal. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Indonesia Master 2024 Dai ke-1 hari ini. Dengan hasil ini,
maka 7 wakil Indonesia sukses lolos ke babak 16 besar. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe saluran BTG channel. Matur nuwun.